Di sini dapat teman-teman lihat ya. Di sini status sebelum saya konversikan ke HD dan ini gambar setelah saya konversikan ke HD. Beda jauh ya untuk kualitas HD-nya. Beautiful creature. Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Yusuf Nathan. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membuatkan tutorial terbaru lagi, yaitu cara agar upload status di WhatsApp itu bisa high definition ataupun HD. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk pertama-tama, silakan teman-teman masuk ke dalam aplikasi WhatsApp. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp biasa ya. Terus di sini silakan teman-teman coba untuk upload. Nah, di sini saya akan coba upload untuk satu gambar ini ya. Nah, ini gambar ini masih HD, masih bisa kelihatan semua untuk font dan jenis-jenis hurufnya. Nah, di sini langsung saja saya ketik saja before. Nah, di sini saya akan bandingkan ya untuk status yang sudah saya converse dan sebelum saya converse. Nah, di sini saya akan buat status saja. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya, status ini ialah status sebelum saya converse. Nah, gimana sih untuk cara mengconverse-nya? Silakan teman-teman masuk ke dalam aplikasi Google Chrome. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Terus di sini silakan teman-teman klik saja share di bagian atas ini, terus silakan teman-teman ketik saja story. Nih, story server net. Nah, di sini kita klik saja. Nah, ini ya yang bagian atas ini story server.net download Instagram story and hit likes. Nah, di sini saya klik saja di situs bagian sini. Terus di sini kan untuk menempelkan ya untuk link story Instagramnya, silakan teman-teman masuk ke dalam aplikasi Instagram. Nah, di sini saya menggunakan Instagram saya ya. Di sini silakan teman-teman buat saja cerita untuk satu foto tadi di bagian atas ini. Nah, di sini kan di bagian atas ada tombol tambah ya. Silakan teman-teman klik saja tombol tambah di bagian atas. Terus silakan teman-teman klik saja cerita. Nah, di sini terus silakan teman-teman masukkan foto yang tadi dan terus silakan teman-teman buat saja cerita untuk foto yang ini. Nah, ini di sini kita tinggal tunggu saja sampai ceritanya itu sudah jadi untuk linknya. Nah, di sini ya sudah jadi untuk linknya. Silakan teman-teman klik titik 3 di bagian bawah sini. Terus silakan teman-teman klik saja salin tautan. Nah, di sini saya akan klik saja salin tautan. Dan setelah sudah silakan teman-teman back saja di bagian HP. Terus silakan teman-teman masuk ke dalam aplikasi Google Chrome yang tadi. Nah, di sini kan sudah masuk ke dalam situsnya ya. Sini silakan teman-teman tempel saja di bagian sini download Instagram story. Enter Instagram account username. Nah, di sini silakan teman-teman klik saja terus tempelkan link yang baru saja kalian salin. Terus ketika sudah silakan teman-teman klik saja tombol download. Di sini kita tinggal menunggu sampai selesai. Nah, di sini kita klik I'm not a robot untuk penyelesaian kode captcha. Nah, di sini ya dapat teman-teman lihat di sini sudah. Terus di sini silakan teman-teman scroll saja sampai ke bawah sampai menemukan save as photo. Nah, di sini secara otomatis langsung sudah mendownload. Nah, ketika sudah di sini silakan teman-teman masuk dalam WhatsApp lagi dan silakan teman-teman buat status untuk yang baru saja kalian download. Nah, di sini yang baru saja ya saya download ini. Ini sebelum tadi yang awal dan ini yang sudah saya download. Langsung saja saya kasih hashtag after ini sesudah saya converse. Nah, di sini ya. Nah, ketika sudah di sini dapat teman-teman lihat ya. Di sini status sebelum saya converse-kan ke HD dan ini gambar setelah saya converse-kan ke HD. Beda jauh ya untuk kualitas HD-nya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Silakan teman-teman terapkan step by step-nya di status kalian masing-masing. Semoga membantu. See you next time.